jadi di video kali ini kita akan bermain lagi Demon Fall dan gua akan nge-showcase ke kalian water breathing ya teman-teman. Semua skill dari water breathing kecuali yang punya Tomioka. Sekaligus karena gua kelannya Kamado, gua akan showcase juga Hino Kamikagura atau The Dance of the Fire God ya. Pas banget nih, gue udah bener kayak Tanjiro aja. Oke, di sini gue ada si Logan, dia bantuin gue ya temen-temen. Kemarin sebenarnya gue udah rekaman, cuman bodoh gitu kan. Gue lupa nyalain mic-nya, bukan lupa nyalain mic sih. Gue lupa ganti audionya ke headphone, jadi gak ada suaranya yang lain. Padahal kemarin bagus loh, ada Artes, ada Mochan, ada Wahyu ya. Anjir seru banget itu. Sayang banget ya, Dajul emang. Yaudah oke, kita lanjut aja teman-teman. By the way, ini katana gue warna merah, anjir gue hoki banget sumpah. Look, katana gue merah. Terus gue Kamado, gila. Homki ya sih, Homki Gaming ya. Oke, jadi untuk penapasan air teman-teman, jadi dia tuh ada kayak pasifnya teman-teman ya, di mana kalian akan menambahkan level, bukan level apa ya, bar breathing kalian setiap kali kalian berhasil memukul musuh teman-teman ya. Di sini gue pengen coba ke Green Demon. Kita coba ke Green Demon aja, karena kalau ke Logan nanti takutnya dia mati duluan gitu kan. Soalnya dia kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak teman-teman. Nih kita cari demon biasa dulu aja deh. Bentar. Ini sekarang gue belum punya breathing level sama sekali teman-teman ya. Bukan breathing apa sih? Gue salah mulu. Ini bukan breathing level anjir. Breathing bar teman-teman. Apa sih naiknya? Tingkat bar kalian yang ini nih. Nah yang itu tuh. Ini kan ada barnya nih. Itu tuh kalau misalkan kalian pukul, itu dia lama-lama naik sendiri teman-teman ya. Kalau kalian pakainya water breathing, karena itu memang keunikan dari water breathing kayak gitu teman-teman ya. Bentar gue coba nih. Aduh malah yang datang yang Green Demon lagi, Dajul. Yaudah sini lah, kakak tekoi. Ah gan, ampun gan. Ada dua, imagine hell. Oke, gue ambil yang ini ya. Lu Green Demon dulu ya. Oke nih, gue pukul tuh, teman-teman kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat, bar gue naik sendiri padahal gue mukul. Aus gan, aus gan. Skill pertama tuh. Minamu gini tuh skill pertama teman-teman ya. Oh my god. Oke, kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu kan. Naikkan sini kan, naikkan sini kan. Naikkan. Udah, aman. Oke, ya jadi itu dia teman-teman tadi. Kita udah ngeliat kan ya. Dia barnya itu dia naik sendiri teman-teman kalau kalian berhasil ngehit musuh ya. Itu enaknya dari water breathing teman-teman. Jadi kalian sebenarnya bisa nggak usah bernapas mulu, itu kalian bisa cuy ya. Oke, kita langsung aja ke skill pertama tadi yang Minamugiri, kalian udah lihat ya. Ini kayak gini. Tuh kayak gitu. Itu bagus banget buat combo extender teman-teman. Kenapa? Karena dia nge-stun ya. Pertama dia nge-stun sebentar. Udah nge-stun habis itu dia juga ngereset combo kalian teman-teman. Kalau kalian diemin sebentar ya, kita coba oke. Okay? Kita coba. Jadi kita combo gini, terus kita lepas om. Gak jadi. Dajul nih sumpah banyak banget anjir. Sini lu Green Demon lu. Yang kecil-kecil gelok. Gue yang gede. Oke. Okay. Mana kau? Buka enggak? Nih ya, gue combo biasa teman-teman. Oh shit man, ini sumpah. Oh my god, are you crazy? Stop. Gila nih. Minamu gini. Nah, gue langsung reset combo gue tuh teman-teman. Jadi kalian bisa langsung reset combo kalian kalau kalian pakai skill pertama. Dan enaknya water breathing tuh apa teman-teman, tau gak? Dia nggak ada animasi buat delaynya anjir. Animasi nggak khasnya tuh gak ada, nggak kayak Thunder anjir. Kalau Thunder tuh ada animasinya, ini nggak ada. Jadi semua skillnya tuh bisa langsung dipakai ya. Tuh, jadi nih, Minamugiri lagi nih. Minamugiri. Gua langsung reset combo gua lagi tuh. Jadi kita bisa reset combo terus-terusan sebenarnya, cuy. Itulah enaknya dari water breathing, teman-teman ya. Hampir semua skill kayak gitu sih. Jadi kalian bisa langsung reset nih, kita coba ya langsung skill kedua ya. Aduh, duh. Kita coba skill kedua. Mizuguruma atau the water wheel ya. Boom. Oke, okay. Itu gerakannya tuh by the way apa namanya? Ngerusak blok teman-teman ya. Jadi kalau misalnya musuhnya ngeblok itu bisa dirusak sampai pakai itu teman-teman. Ini sebenarnya bagus buat PvP sih. Dajul sumpah demonnya banyak banget anjir di sini, biasanya enggak sebanyak ini. Oke. Bye. Oke, dia bakal tabrak enggak sih? Oh my god, itu enggak bisa diblok, Pak. Hino kami Kagura. Terpaksa gue pakai Hino kami Kagura teman-teman. Kalian bisa lihat tuh item kaki Hino kami Kagura gigi gaming enggak sih? Sakit banget guys itu. Sumpah itu sakit banget teman-teman ya. Sedikit pay to win sih ini anjir. Sedikit pay to win ya, kenapa? Karena yang kalian bisa dapetin Hino Kamikagura itu kalau kalian cuman kalian Kamado. Jadi kalau kalian bukan klan Kamado itu kan nggak punya Hino Kamikagura aja. Dan itu OP. Oh my god Logan. The fuck really? Oke kan, hajar dulu kan. Kita showcase langsung ke yang skill ketiga teman-teman. Dajul nih Green Demon ya anjing. Sabar pak, buset dah. Sabar, buset dah. Gue ngehil dulu.
nge-stone dan nge-reset combo. Hino, kami, Kagura. Oh my god, oh my lord. Eh, by the way, yang Hino kami Kagura tuh gak ngerusak blok, teman-teman ya. Yang ngerusak blok dari water tuh cuman yang skill di Sugurumanya doang. Tuh, itu doang. Water wheel doang. Abis itu gak ada lagi. Oke, kita langsung aja ke yang skill ke-4, teman-teman ya. Skill ke-3 berarti ya. Skill ke-3, yaitu yang kayak gini nih. Ini salah satu skill iframe kalian, dan itu sakit. Sakit abis itu iframe, teman-teman ya. Cuman ada yang gua gak suka dari skill itu. Kenapa? Karena kita vulnerable ketika kita udah kelar pakai skill ya, teman-teman ya. Seperti yang kalian tadi barusan, gua pakai skillnya dan tiba-tiba gua selesai benar-benar di sebelah dia dan gua enggak bisa apa-apain dulu gitu. Jadi kayak ada delay-nya, gua mesti diem dulu gitu kan. Enggak bisa langsung gerak. Minamugiri. Hino kami. Kagura. Gila, enakin water, teman-teman. Kalian bisa lihat tuh bar breathing gua naik terus, cuy. Padahal gua enggak bernapas dari tadi. Cuman kalian harus pukul-pukul doang aja. Setiap kalian pukul-pukul, itu dia bar breathingnya naik, anjir. Itu yang bikin enak, sumpah. Mikir kan, gue akan Nizuguruma kan? Nizuguruma! Oh, udah mati, oke. Nap, mati. Udah, mending sini dulu, naik dulu kan. Kita ke demon yang atas dulu kan. Dari gue sekarat, anjir, tinggal 40. Dajul emang, sumpah, di green demon. Green demon tuh kadang-kadang dajul gitu. Oke, biasanya demon tapi gak ada, ya udahlah. Oke, kita langsung ke skill selanjutnya dulu, teman-teman. Skill selanjutnya tadi apa ya? Abis dari itu kalau nggak salah tadi nama yang ketiga tuh Flowing Dance ya. Lalu yang skill keempat itu adalah Striking Tide, teman-teman ya. Ini yang di gua kelima nih. Gua rada bingung karena harusnya kalau nggak ada Hino Kami Kagura dia bener 1 2 3 4 gitu 5 ya. Tapi karena ada Hino Kami Kagura dia jadi berubah, skill 1 di tempat 2, skill 2 di tempat 3. Kita yang kelima berarti ya. Skill keempat, empat ini adalah Striking Tide. Kita coba ke Logan lah. Striking Tide ini bisa dipakai dari jarak jauh, teman-teman, dan ini juga nggak ngerusak blok sama. Jadi kayak gitu, tapi nggak nyampe Dajul, nggak jauh-jauh banget sih, nggak jauh-jauh banget ya, nggak jauh-jauh banget. Eh, by the way kan, coba kasih lihat damage ini berapa ya? Minamugiri berapa gitu? Itu berapa kan? Itu berapa? Kayak kecil sih damage-nya. 31 ke 22, oke. 31, iya dikit banget ya, kecil banget ya. Cuma itu gunanya buat ngereset combo sih. Emang damage itu kecil banget buat ngereset combo itu soalnya. Yang lumayan gede tuh yang ini nih, Mizuguruma nih. Mizuguruma yang itu tuh ya. Gua gak kenain Logan, kenapa? Karena Logan mau mati. Takutnya mati. Ini bagus banget. Karena itu ngerusak blok anjing Mizuguruma. Sumpah gue demen banget pakai itu anjir. Yuk, turun lagi kita. Gua pengen coba Striking Tide-nya ke si Green Demon-nya anjir. Sini lo Green Demon. Kita coba langsung aja pakai Striking Tide, teman-teman ya. Ini namanya apa sih kalau di anime? Gua gak tau udah anjir. Kalau ada yang tau komennya, teman-teman ya. Oh my lord. Dajjal ya. Striking Tide. Tuh kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kayak maju ke depan gitu nge-slash. Itu bagus buat kabur sih. Jadi kalau kalian mau kabur kalian bisa pakai itu sebenarnya. Hino kami Kagura. Oh, iframe. Oh, iframe moment gak kena, mampus. God, anjir sakit banget gila. Wajir. Dipukul sakit banget, jangan sampai kena pukul Green Demon gun. Gila sakit banget, Pak. Sekali pukul 20 anjir, what the fuck, man? Anjir gua mau mati. Awas, gun. Gila sakit banget guys. Apaan anjir, apaan? Gila gak ngotak emang Green Demon-nya. Oke, kita langsung aja ke skill terakhir, yaitu adalah Whirlpool ya. Waktu dia ngelawan si Tanjiro, pas dia ngelawan Swamp ya, temen-temen ya. Swamp Demon, oke. Tapi dia waktu itu pakainya di bawah air. Gue lupa nama-nama Jepangnya, sumpah gue tahu yang Jepangnya itu cuma Minamogiri, Mizuguruma. Lalu ini kalau gak salah Senzen apa gitu. Flowing Dance, waktu dia ngelawan yang pakai ball kan, yang temari kalau nggak salah. Oke, gue coba langsung. Oh my lord, Tornado Gaming, bodoh. Itu sakit, teman-teman ya, by the way. Itu ulti kalian itu sakit banget. Tapi cooldownnya lama, anjir. Oh my god, gue matikan. Oke, gue akan mati. I'm gonna die. Oh my lord, gila dajol emang ya bosnya, aduh bener-bener. Gara-gara gue kepukul tadi anjir. Matikan. Oh nice. Mati kah? Oh my god, dia bentar lagi nge-spawn tempat gue, Pak. Dia nge-spawn tempat gue. Kabur. Gak ada ke sini. Ke sini. Ya itu dia, teman-teman, untuk water breathing. Simple but so deadly, man. Hampir semua skill-nya kalian bisa lihat tadi gak ada animasi khasnya ya. Gak kayak Thunder gitu kan. Thunder tuh kayak ada animasi khasnya gitu anjir, sedih banget. Tapi sakit banget Thunder. Udah gitu Thunder tuh pasifnya dia nge-stun, teman-teman ya. Sedangkan kalau gue pasifnya yaitu tadi yang naikin bar itu loh, itu gila enak banget sih. Jadi kalian literally nggak usah harus breathing, kalian tinggal pukul-pukul aja tuh bar breathing kalian naik gitu kan. Mau coba PvP nggak kan? Coba PvP lah.
ke kota-kota yuk, kita coba PvP. Kita coba PvP melawan Miss, teman-teman ya. Miss Breathing, oke. Ini Logan nih Miss Breathing dan dia Tokito, dia udah punya seven form ya. Kita gua reset dulu deh. Gua reset kemana ya? Bentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sini gua coba untuk PvP sama Logan ya. Kita coba, oke. Logan ini dia pakai Miss dan dia Tokito, dia punya seven form ya. Gua enggak tahu skill-skillnya kayak gimana, yang gua tahu tadi baru satu doang tuh yang bisa kayak Kage Bunshin terus menghilang gitu anjir. Tapi selain itu gua enggak tahu tuh apakah kayak gimana gitu. Tes misi dulu bener-bener. Oke, okay, let's go kan. 1, 2, go. 3. Oke, okay, kita Logan langsung. Dikena. Dinap. Tuh skill itu tuh. Skill iframe tuh anjir. Oke. Okay. Where are you? Tracking tight aja. Itu bisa pakai dari jarak jauh. Oh my lord. Oke. Okay. Hino kami. Sagura. Wah, dia hilang, Pak. Oh my god, kena tuh harusnya anjir. Oke. Okay. Oke. Okay. What? Oke, okay. Iframe moment. Oh my lord, oke. Okay. Dari Logan udah setengah gan. Kalian bisa lihat teman-teman ya. Oh my god. Sakit, Pak. Sakit. Mau kemana, gan? Aduh, habis ini gue. Gue bisa pakai skill yang ke-6 tapi susah ya. Skill 6 tuh kalian masih paling enggak combo dia dulu gitu kan. Oh my lord. Sini kau. Aku udah takut. Come here. Oh lord. Kena, nice. Logan sekarang sumpah, enaknya water tuh dia gak ada aba-abanya aja, gak ada animasi sama sekali. Mati Logan. Mati. Ada Sen, aba-abanya kalau yang ketiga, skill kedua. Sorry. Oh, yang kedua ya, skill kedua ada tapi dia kayak cuma sebentar gitu. Jadi itu kan dari jarak jauh juga. Jadi sebenarnya ini sih, kalau yang jarak deket tuh gak ada tuh. Logan mati sedih. Lo gendong kan. Ayo kan, kita misi kan. Sekarang kita mau story teman-teman. Mau coba lanjutin story Ikuzo ya. Miss Burik ya, sedih banget. Lu kali gak bisa makainya anjir. Bener-bener. Ayo kita coba. Bener-bener. Udah jatuh kan. Oke, kita pengen coba story teman-teman. Lawan siapa gue gak tau, kita coba lihat aja ya. Tahu sih, gue sebenernya tau sih. Lawannya kayak raksasa gitu sih. Cuman namanya gue gak tau. Do you want to go right now? Sabar-sabar. Masih ada tengkorak-tengkoraknya. Tunggu dulu bentar ya. Ntar takutnya ini anjir kalau ada tengkorak-tengkoraknya kita kena combat lock teman-teman. By the way kalau kalian ada kalau ada kayak gini ini artinya kalian ada combat lock teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian keluar atau DC atau apa itu kalian kena penalti, entah duit kalian hilang, XP kalian hilang. Mambo cap mambo. Oke, okay, let's go. Oh my god, tiba-tiba Mochan datang mambo. Imagine. Oke, okay, teman-teman, kita langsung aja teman-teman, kita langsung story-nya ya. Ini harusnya kalau kalian ngomong sama dia ada ceritanya dulu teman-teman ya. Cuman gue lupa kita lawan siapa. Akara. Kalau mau lihat pedang Logan. Apa? Mana pedang Logan? Iya, putih-putih. Keren ya anjir, putih gitu. Cuma putih gitu doang anjir. Oke, langsung dah. Salah pencet kok gue malah beli sup gitu kan. Salah, Pak. Minggir, Pak. Diam. Udah supnya enggak punya tangan anjir. What the heck? Yang bikin sup enggak punya tangan, imagine. Tangan. Let's go. Yes, kita langsung aja pergi teman-teman ya. Kita quest. Oke, okay, let's go. Thanks to Hayaka iPhone Dispatch. Oke. Okay. Alright, let's go Ikuzo guys. Ikuzo, ini lawan siapa? Akara kalau enggak salah namanya. Gua enggak tahu, udah kita coba aja, oke. Okay? Di sini ada lumayan banyak demon dan di depan ada kayak penghalang gitu yang bisa masuk cuman gua doang lagi nanti anjir. Mana demon ya? Ini. Bisa kok. Demon yang ngeselin anjir. Bisa? Gimana caranya? Iya lah. Supaya lu enggak ingat ini tempatnya demon gua bisa masuk. Oh. Pakai yang itu. Kayak enggak bisa deh. Soalnya jauh banget, Pak. Kayaknya ini jauh banget. Kalau yang itu kan rada ini kan. Hino kami Kagura, mampus kau. Mati tuh langsung kayaknya tuh. Kayak mati kan. Gila, kombonya water tuh enak banget, Pak. Imagine, gue yang bunuh lo kan yang ambil. Imagine, dahlah. Ampe ngambil lagi awas saya nih. Bener, Logan dajul emang. Gue yang kill itu gila. Tadi satu combo langsung mati aja demonnya. Nah, yang ini dah. Apa musim kamu? Skill pertama bagus banget buat ini teman-teman, apa sih namanya? Buat memulai combo bagus, buat combo extender bagus. Ini yang skill Minamogiri enak anjir. Iframe. Oke, langsung mati lagi anjir. Imagine enggak sih? That how strong water is. Kenapa itulah kenapa water agak rada susah dapetin teman-teman ya. Is that? Iya kalau menurut Artes. Tapi untuk kalian yang ngelag-ngelag, apalagi ntar yang main di HP, wah itu pasti susah sih. Open joki water breathing. Open joki water breathing. Artinya cuma satu kali coba anjir. Kalian enggak bisa masuk kan, coba masuk. Bisa enggak? Ada penghalang kan harusnya kan. Tuh, enggak bisa masuk mereka, guys.
Gak bisa pak, jauh pak. Jauh. Oh, iya. Kayaknya jauh soalnya. Dah, gue cutscene dulu kalau gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian bareng-bareng sama teman kalian, terus kalian, oh, gue nggak bisa. Ini kalian harus trigger cutscene-nya dulu. Jadi kalian harus, gue nggak mau darah gue berkurang. Oke. Nah ini dia nih cutscene teman-teman ya. Kita harus nonton cutscene dulu, baru mereka bisa masuk. Oke. Okay. What happened here? Akira itu kan nama gue ya. Oke. Okay, Akira itu nama gue ya. Nama demonnya siapa ya? Gue lupa nih, demon yang gede ini teman-teman nih. Gue lupa nih siapa namanya. Gara-gara namanya kayak tanda tanya deh. Jadi kita kayak ngelawan Titan anjir sumpah. Dos Instinct tuh kan tanda tanya kan. Gak ada namanya anjir. Siapa ya namanya? Kalau kalian tahu komen di bawah teman-teman ya. Oh, Okuro. Okuro namanya Okuro tuh ada tuh ya. Okuro. Hey guys, komen di bawah Okuro guys. Okuro anjir langsung tahu dong. Ayo pak. Former Lower Moon. Oh dia former anjir. Udah mantan juga sih. Sedih banget ya udah mantan gitu kan. Kita masih ngelawannya mantan. Aduh mantannya masih diinget-inget. Bener-bener. Oh my god. Oh, dia api pak. Oh my god, dia susah nih. Dia kayak fatalis anjir ngeluarin api. Kalau kalian nggak tahu fatalis, kalian cari aja di YouTube atau di Google ya. Fatalis cari. Udah kalian tahu lah. Vincent, gila sakit banget anjir. Gila sakit banget anjir. Satu kali tendang 20 pak. Emang. Aw, gua ditendang lagi. Imagine. Hati-hati pak. Don't die, oke? Okay? Don't die. Santuy. Don't die kan. Saya sudah biasa okay. Kok. Kino kami. Kagura. Ino kami. Kagura. Kabur gua mati. Sen mundur Sen. Sen mundur Sen. Ini sakit banget. Dajul emang ini monster satu nih. Gua tornado lo ya, gua whirlpool nih. Tornado air nih ya. Makan dulu makan. Kalau mau ngindar mendingan ke kanan kiri aja jangan ke belakang. Kan yang nendangnya biar ini. Oh iya oke. Okay. Dari gua. Mir gua tornado. Tornado gaming. Gue udah kabur, kalau nggak mati tuh gue sama tornado lu. Sakit. Oh my god, sakit gila kok dia nyerang gue selalu kena nih, what the fuck man. Secupu itu lah gue menghindar, the fuck man. Ingat makan. Gue makan. Makan gue penuh 97, tapi lama gitu ngeregen ya kan. Aduh, udah kita nyantai dulu guys ya. Nyantai dulu, liatin mereka ngehajar Okuro, oke. Okay? The former lower moon, gila gede banget barangnya, titan anjir. Jadi ingat anime dimension gue kita ngelawan Titan anjir kayak gini. Cuman dia lebih gede sih anjir. Ganbatte Mina. Selamat berjuang. Oh sekiranya Logan yang ngedorong tuh bisa ngedorong ini loh. Ini loh, demonnya loh. Iya kah? Kok dia ngaret tepuk gue sih Dajul. Di sana musuh lu anjir. Oh you come here man, stop. Oh dia udah ulti, dia ulti tes. Ada tes. Mundur. Gan mundur. Mundur dah, dia mau meledak. Nah ini kalian hati-hati nih kalau lawan gini nih. Dia boleh dengar nih. Sakit sih yang ini. Ya, ini enggak ya, kita cuma kena 20-an sih. 20-an tapi... ini lama. Awas tapi tendangannya sakit banget sakit. Dia hilang. Ya hati-hati ini ada gerakan one hit kill dia kayaknya deh. Ya enggak sih? Yang kayak dia nginjek ke tanah gitu tuh kayak one hit kill. Kebakar. Dia enggak nyerang loh. Oh iya, ini kami. Sagura. Dia ngebak kayaknya deh, Pak. Wih, ngebak anjir. Nice, dajar yang mati. Ngebug, imagine. Ngebug anjir. Abis ulti ngebug anjir, nap. Sen, nih gue di kepalanya Sen. Sini Sen, naik Sen. Oh, aduh gue mau naik, gak bisa ya, at least. Muzan Kibutsuju is at... Hati-hati gue, meledak pak. Meninggal, kan gue dibilang. Gak inget loh kalau dia masih meledak anjir. Lupa gue. I finally defeated you, why? Untung gue gak mati anjir. Nah, kita semua enggak mati kok. Santuy. Oke, kita selamat cuy. Gila loh si Okuro ya. Es. Enggak sih anjir gua hampir mati. Itu kalau solo susah sih. Kalau solo susah ya. Iya enggak sih? Lumayan loh. Enggak kalau misalkan lu solo, lu ngindar jangan ke belakang, ngindar ke samping-samping terus. Dia terus Q nyerang gitu. Enggak apa-apa. Gitu sih, benar sih, benar. Coba kita tes lagi ngomong sama dia. Congratulations on defeating Okuro. I did not particularly think you are going to make it on your own. Oke. Gila dikira lemah kita anjir. Sekarang kita masih ke Corpse Grave, you will speak directly with the leader of Demon Slayer Corp. Kagaya Ubayashiki, yes! Apa kita jadi Hashira nanti akhir-akhirnya guys? Kayaknya kita jadi Hashira deh. Oke okay, teman-teman, Dajul nih lagu selalu nyala anjir setiap kali gue masuk atau keluar game anjir. Udah lah. Ih, dah. Teman-teman itu aja untuk video kita hari ini. Harusnya kemarin udah jadi nih ya, gue tinggal edit hari ini cuman Dajul ya. Terjadi kesalahan teknis yang tidak jelas gitu kan.
Ya itu dia untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Thank you buat Bang Artes, thank you buat Mochan yang sudah membantu saya untuk showcase dan ngelawan Okuro ya. The former mantan ya, mantan Lower Moon gitu. Itu bahkan belum Lower Moon loh, itu baru mantan sekuat itu guys, anjir emang. Ya kan tapi kan dia pernah di Lower Moon. Iya, tapi dia mantan, udah lemah berarti artinya. Kan udah lemah, udah lebih kuat. Dianggap Mujan dia udah lemah gitu. Oke, okay. Thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. Ciao. Bye.